Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom Alehim. Di minggu kedua ini kita telah menjalani bersama dengan Tuhan dan semakin merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Sebuah tema, Indah Rencanamu Tuhan, akan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 yang demikian.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Umat Israel rupanya sudah mulai terpengaruh nubuat-nubuat nabi palsu yang mengatakan bahwa mereka akan segera dipulihkan. Berkat Allah akan dicurahkan kepada umat tanpa syarat, tanpa perlu bertobat, tanpa hidup kudus, tanpa hidup dalam ketaatan. Ajaran semacam ini tentu memiliki daya tarik bagi banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat. Tuhan menghendaki umat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu mendirikan rumah dan bekerja dengan baik, membangun rumah tangga yang baik, membangun spiritualitas yang baik dengan berdoa untuk kesejahteraan kota di tempat pembuangan itu. Tuhan memperingatkan umat untuk tidak mendengar nubuat-nubuat yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu yang tidak diutus Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya. Apabila telah genap 70 tahun, barulah Tuhan akan memulihkan mereka. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ini menunjukkan bahwa Tuhan, Allah Israel, berkuasa atas umat-Nya. Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang baik untuk keselamatan umat-Nya. Demikian juga untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Seperti pujian yang dipersembahkan oleh jemaat GKI Kuitang, lagu yang berjudul Indah Rencanamu Tuhan, nyanyian rohani kontemporer ini menguatkan dan meneguhkan banyak orang. Suatu kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan, karena mengalami indahnya rencana Tuhan dalam kehidupannya. Meskipun awalnya dia mengatakan, dulu ku tak mengerti, berat ku rasakan, hati menderita, ku tak berdaya menghadapi semua yang terjadi. Tetapi kemudian dapat bersaksi, tetapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Puji Tuhan. Mungkin di antara saudara ada yang mengalami seperti itu. Di masa-masa sulit pandemi merajalela, saudara berkata, berat kurasakan. Muncul pertanyaan, mengapa ini terjadi Tuhan? Mengapa ini menimpa keluarga kami Tuhan? Namun saat ini, banyak di antara saudara yang dapat bersaksi, Tuhan sudah menolong kami. Kini ku merasakan indah rencanamu. Saat ini kita pun dapat bersaksi, kita tahu sekarang bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sudah melewati tahun 2021 bersama Tuhan. Tahun 2022 sedang kita jalani. Tetaplah memiliki pengharapan masa depan yang baik. Meskipun kita tidak tahu
apa yang akan terjadi. Bahkan banyak berita-berita, ramalan-ramalan menakutkan. Namun percayalah, hidup kita ada dalam tangan Tuhan, dalam rencananya yang indah. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersediakah Saudara menjalani hari-hari ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup Saudara? Tetaplah bersemangat melakukan kehendak Allah. Terus berkarya, membangun keluarga yang baik, dan mengusahakan kesejahteraan bersama. Mulailah dari dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, dan dalam masyarakat di mana Saudara berkarya. Lakukanlah saja, itu sudah cukup. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah, oleh karena rencanamu indah dalam hidup kami. Karuniakanlah kesehatan dan kesejahteraan kepada kami semua. Tuntunlah kami dengan semangat dan pengharapan di dalam Tuhan. Mampukanlah kami menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita.